Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unboxing LED panel atau L panel sebesar 75 inci. L panel ini sistem operasinya berbasis Android, tapi bisa juga dipakai untuk sistem operasi Windows. Kita lihat seperti apa bentuknya LED panel sebesar 75 inci. LED-nya ini masih berantakan karena baru saja diperbaiki. Dan ini adalah bracket smart screen L panelnya. Jadi sebelum dibuka, di setting dulu bracketnya. Jadi bracket ini nanti ada dua macam, ada yang wall bracket yang menempel di dinding, kemudian yang ini yang di instalasi ini adalah mobile bracket. Jadi L panelnya nanti bisa dipindah ke sana kemari. Bracketnya sudah selesai disetting, bentuknya adalah seperti ini. Dan setelah ini akan dibuka smart screen L panelnya sebesar 75 inch. Unboxing LED panel. Unboxing LED panel. Jadi kalau memasang ini tidak bisa satu orang ya, minimal dua orang karena ukurannya 75 inch, jadi cukup besar dan agak berat.
biasa. Belakang ini portnya ada banyak. Kalau dilihat ini ada port USB, kemudian port HDMI, kemudian VGA juga ada. Untuk tombol on dan off-nya ada di sebelah kanan bawah. Kemudian ada remote. Oke. Juga ada S Pen. Jadi S Pen itu fungsinya nanti untuk menulis di layar LCD-nya. Ini adalah tampilan pertama kali L-panelnya dihidupkan. Karena L-panel ini berbasis Android, maka dilakukan upgrade atau update sistem operasinya dulu sebelum digunakan. Jadi yang dipakai di sini nanti Android-nya adalah Android 8. Upgrade software. Ini aja. Lagi ini aja dulu ya. Nanti yang ada ST terus berarti kan no software jero ya Android ya. Android Pak, Android 8. Android 8. Windows. Windows. Atau nanti dititipkan sama. Gak bisa dua sistem operasi. Pak OS Pak. Sistemnya. Kayak mini PC tapi kayak slot. Gitu ya. Jadi bisa Android, bisa Windows, bisa touchscreen. Manualnya ada? Manualnya ada di situ. Oh iya. Yes. Nanti buat belajar. Oke. Okay. Iya. Sama ini ada HDMI, USB. Iya. Iya. Sama dinabol kalau pengen jadi wall. Iya, ya. Wall. Oh, wall. Pakai ini ada. Kalau mau enggak pengen mobil, pengen jadi satu tempat, jadi satu tempat. Oh, pakai ini. Ditanam di tembok. Di tembok. Iya. Iya. Pasar. Iya. Iya. Atta Lilintar itu semuanya udah pakai ice screen. Di MS Glow Malang pakai ini Pak. MS Glow yang apa itu? Iya, juragan 99 itu. Iya, Gilang itu kan? Gilang. Udah pakai ini Pak, pakai ini. Okay. Kalau meeting itu kadang kelas di IG-nya dia pasti ya ada ini. Pasti posting ini. Iya. Kalau di sekolah kita ngasih enggak endorse Gilang, Gilang yang beli ya Pak. Jadi kita enggak endorse. Kalau di Malang sendiri kemarin bantuan
bantuan dari daerah itu Pak, yang SD. Poskap itu, yang SD itu dapat sekitar 25 sekolah ya di SD Malang sini. Tapi SD. Iya, pencar-pencar ada yang di Tirtomoyo, ada yang Gondang Lombok. Mas Bobi yang ngirim waktu itu. Oh, tapi gitu. Perwirito kali. Apa? Perwirito lagi mulai orang setiap SD Pak. Oh enggak, per, apa per pilihan? SD. Enggak pilihan. Oh pilihan. Ada di Perwirito. Masih hukumnya ini mas Bob? Sambungannya ya Pak. Iki anu Pak kudu kudu no UPS. 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 UPS kalau enggak apa itu Mas? Yang merah Stafford. Lebih aman UPS. Khawatir lah. Lah iki kok lek rusak lah apa listrik gak stabil kan bisa merusak perangkat. Ono ya anu ne sisane UPS iki kok. Sisane UPS. Iya engko tak golek aneh. Untuk settingan awal ada di video berikutnya ya, karena untuk video unboxing ini, unboxing LED panel smart screen-nya sudah lebih dari 10 menit, dan lebih baik videonya dipisahkan agar tidak terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.